Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di kamar Vihan Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan menghabiskan waktu weekend seru kita di Bandung dan akan menginap di Hotel Gaya Bandung yang berada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 430, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Nah, kali ini adalah perjalanan perdana kita menggunakan motorhome yang akhirnya sudah selesai dibuat dari mobil Isuzu Elfsor tahun 2015. Yeay, alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di Hotel Gaya Bandung walau udah larut malam. Kita tiba di sini nih jam 1 malam. Oke, teman-teman, langsung saja kita menuju lobinya untuk proses check-in agar dapat segera beristirahat karena lumayan juga nih capek perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Nah, udah semalaman nih kita perjalanan, jadi udah waktunya istirahat. Nah, seperti biasa kan kita bawa rombongannya banyak nih, jadi kita sewa 6 kamar. Nah, ternyata kamarnya itu terpisah. Untuk yang tower C itu adalah kamar tipe The Club, dan 3 kamar lainnya itu berada di tower D untuk tipe kamar twin bed. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tipe The Club ya. Ukuran kamarnya cukup luas, juga ada satu sofa bed, ada satu office table, ya cukup lah, nggak terlalu besar. Lalu ada satu unit smart TV, ada balkon, tapi karena udah malam, kita nggak bisa ngeliat suasana luar. Oh iya, satu lagi nih, tipe kamar kita ini adalah kamar deluxe King Mountain View, yang untuk tipe The Club-nya ya. Oh ya, ini ukuran ranjangnya. Tada, adalah king size. Jadi bisa nih buat tidur bertiga atau berempat kalau anaknya masih kecil-kecil ya. Terus di hotel juga nyediain kertas gambar, pensil warna-warni untuk bermain. Vihan dan kakak Adinarin masih sibuk menggambar dan mewarnai. Oh iya, di samping pintu masuk terdapat lemari pakaian yang cukup besar, serta di dalamnya terdapat kimono untuk mandi. Nah, kita lihat nih di sebelahnya, ternyata ada setrika berikut dengan papannya, serta ada safe deposit box. Bisa dilihat lemarinya juga banyak space nih untuk nyimpan barang-barang. Lalu kita lihat nih, di bawah smart TV juga terdapat lemari penyimpanan yang berisi satu unit kulkas. Oh iya, by the way, semua makanan dan minuman yang ada di kamar hotel ini free of charge ya. Jadi bisa dibawa pulang nih atau dimakan langsung di tempat. Nah, sekarang kita lihat area kamar mandinya. Cukup luas, standar lah untuk hotel bintang 5. Tapi ada yang unik nih. Area dindingnya itu kaca yang transparan. Eits, tapi jangan panik ya, ini ada tirai otomatis, jadi kita bisa turunin, naikin kalau kita mau mandi ya. Ini ada saklarnya nih untuk naik turunin tirai tersebut. Tuh, kakak Adinarin tuh lagi excited banget tuh ngeliatin tirainya turun. Tuh, kayaknya mereka baru pertama kali ya melihat tirai naik turun gini di area kamar mandi. Oke, di TV yang besar ini kita bisa nonton Netflix sama YouTube. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kamar Vihan ya.
help us to grow more and can give you a more interesting video to watch ahead. So now it's time for us to take a rest. Good night. Good morning guys, sepertinya kita bangun kesiangan nih karena baru bisa tidur sekitar jam 3 pagi. Tuh kalau kalian bisa lihat di bawah itu ada area jogging track dan di sampingnya itu kayak ada aliran sungai. Ada juga kolam ikan koi. Nah ini pemandangan dari area balkon ya, seperti perbukitan dengan hutan kecil. Wah indah banget ya dilihatnya. Nih Vian masih tidur, Kak Adina Harin udah bangun nih, udah mandi dari jam 5:30 pagi, rajin banget ya mereka. Tuh Viannya masih bobo tuh Kak. Nah ini sekarang Vian udah bangun nih, lagi main sama Om dan budenya di kamar sebelah. Oke Kakak Ica udah bangun, sekarang waktunya kita sarapan. Yuk cus. Ini adalah lobby dan resto khusus untuk tamu yang menginap di Tower C atau The Club yang berada di lantai P2. Berhubung ada 3 kamar yang kita sewa berada di Tower D, maka kita putuskan untuk sarapan di resto yang berada di lobby biar nyatu gitu, nggak pisah-pisah. Oke, langsung kita menuju restonya yang berada di lantai L. Ini jalan menuju area lobinya ya. Kalau kalian lihat nih di samping sebelah kiri itu ada kolam renang tuh, lumayan gede sih infinity poolnya. Kita rencana besok mau berenang. Kalau hari ini kita mau ke Orchid Forest Cikole. Terus malamnya kita mau ke Kampung Daun. Oke, ini area lobinya ya. Wah, lumayan gede banget. Kalau kalian lihat nih di sisi kanannya nih kayak ada apa ya? Kolam-kolam kecil gitu. Tapi bukan kolam ikan sih. Terus restonya itu ada pas di sebelah kiri lobi. Nah, ini udah ramai banget nih karena kita udah kesiangan. Mudah-mudahan sih masih ada bangku ya untuk kita. Rombongannya soalnya lumayan banyak nih, ada 11 orang kita. Ternyata restonya full guys, dan alhasil kita belum mendapatkan kursi. Jadi kita diminta untuk nunggu di lobi sekitar 30 menit. Ya gini deh, kalau sarapan pagi kesiangan di hotel, terus rombongannya juga banyak banget, susah deh dapat tempat duduk. Oke teman-teman, kita udah selesai sarapan. Terus kalau kita lihat dari balkon lobi, kita bisa lihat jelas nih kolam renangnya. Panjang banget, kayak ada mini waterfall dari balkon di atasnya. Bagus banget ya. Terus di area lobi juga terdapat display yang menerangkan fasilitas apa aja yang ada di hotel ini. Display ini sangat membantu banget ya untuk kita-kita tahu apa isi di hotel ini tanpa kita perlu langsung lihat. Selamat pagi teman-teman, ini hari kedua kita berada di Hotel Gaya Bandung. Sepertinya jarang sekali ya tamu-tamu yang memanfaatkan fasilitas jogging track di bawah atau sekedar jalan-jalan untuk melihat kolam ikan koi. Oke, karena kemarin kita sulit dapat tempat duduk di resto karena bangun kesiangan, jadi hari ini kita udah bangun pagi-pagi dan untuk segera sarapan. Kali ini kita akan mencoba resto yang di lantai bawahnya. Jadi resto semeja yang berada di area lobi ini memiliki 2 lantai ya. Kalau di lantai atas rame, kita bisa coba yang di lantai bawahnya. Yuk kita jalan sekarang yuk. Oke sekarang kita udah sampai di restonya. Waktunya sarapan ya guys. Nah kalau kesiangan seperti kami kemarin, resto semeja baik yang di lantai lobi dan lantai bawahnya itu udah rame, jadi susah banget deh dapat tempat duduk. Nah begini nih suasana di dalam resto semeja. Makanannya sih cukup bervariasi ya.
Untuk sarapan pagi ada bubur, ada nasi goreng, terus ada lontong sayur, ada soto-sotoan. Lumayan sih, banyak juga. Nah, setelah perut terisi cukup dengan sarapan tadi, sekarang waktunya mengajak anak-anak untuk berenang di kolam renang. Kolam renangnya lumayan panjang, tapi nggak tahu sih ini airnya hangat atau dingin. Kita coba aja ya. Oke, sebelum berenang nih kita harus cari tempat duduk dulu yang adem karena mataharinya terik banget nih. Kalau matahari lagi terik begini, jangan lupa ya anak-anak dikasih krim sunblock. Ini bagus loh untuk cegah kulitnya terbakar. Nah, kita udah dapet nih tempat duduknya, walaupun agak ujung, nggak pas banget di depan tempat berenang khusus untuk anak-anak sih, tapi lumayan lah. Kolam renangnya panjang banget, tapi terbagi dua, dimana yang satu khusus untuk anak-anak dan satunya lagi khusus untuk orang dewasa. Namun sayang sekali pemandangannya tidak terlalu bagus. Tuh Fihan, kakak Adin, kakak Arin senang banget bermain air. Apalagi kalau kita menginap di villa yang ada private poolnya. Pasti Fihan selalu minta untuk bermain air di kolam renangnya. Kalau kakak Adin dan Arin memang suka dan sering berenang. Nah, di kolamnya juga ada semacam jacuzzi. Walaupun bukan air hangat, tapi anak-anak senang bermain gelembung yang ada di dalam jacuzzinya.
Kak Adin Arin sama Vihan udah selesai mandi nih teman-teman. Sekarang mereka mau bermain di playground indoor yang ada di sebelah pintu masuk kolam renang tadi. Oke, sekarang kita ada di dalam area playground indoornya ya. Cukup luas, namun sayang nggak banyak aktivitas yang dapat dilakukan anak-anak di sini. Kebanyakan mewarnai gambar di kertas yang sudah disediakan. Nah, karena Vihan masih terlalu kecil, jadi belum terlalu tertarik untuk mewarnai. Sedangkan kakak Arin-Arin lagi ikut mewarnai boneka di luar. Mungkin kedepannya oleh pengelola hotel perlu ditambahkan area permainan halang rintang dan seluncuran seperti di playground yang berada di mal-mal pada umumnya. Oke teman-teman, karena sudah 2 hari kita menginap di sini, sekarang waktunya untuk check out dan pulang ke Jakarta karena besok masing-masing sudah pada sibuk kerja, kuliah, dan sekolah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye, cheers! Mbak bikin susu mbak ya? Ya sama. Kunci mana lagi?